Akan kunan dari Finland yang memandu kereta Toyota Celica GT4 mengambil masa 5 jam 32 menit 13 saat untuk menamatkan pusingan akhir kejohanan. Kan kunan bersama jurupandu Nicky Grace mendahului semua 3 pusingan sejauh 1.800 km. 106 pasukan dari Spanyol, Prancis, Itali, Finland, Jerman, Chile, Uruguay dan Paraguay mengambil bahagian dalam rali ini. Anak lelaki Presiden Argentina, Carlos Menem Junior yang memandu Ford menduduki tangga kelima. Di akhir kejohanan ini, pemandu Itali, Miki Biasion, mendahului peserta lain dengan 66 mata, Juha Kankkunen 63 mata, manakala François Delecour dari Prancis 55 mata.